macam muka dekat barang-barang terbuang tu. Jom kita tengok macam mana arca kita. Lepas tu projek ini adalah daripada barang yang terbuang seperti botol. Tapi ada masalah sikit kau. Masalahnya kami terpaksa buat arca buaya ini pada waktu petang selepas sesi persekolahan. Tetapi cabarannya adalah kami terpaksa memilih padanan warna yang sesuai untuk buaya itu. Korang nak tahu tak skop projek kita? Skop projek kita adalah membentuk, memotong dan mewarna. Selain itu, kita boleh membantu alam sekitar dengan menggunakan botol-botol ni. Ciri-ciri khas projek kami kali ini ialah bergesekan fauna, iaitu arca buaya yang dikelaskan sebagai reptilia. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat arca buaya ini adalah bahan-bahan terbuang yang dibuang oleh masyarakat sekeliling kita pada setiap hari. Kau nak tengok tak hasil pembuatan arca buaya kali kita orang kali ini? Jom kita tengok. Saya adalah Zira Betul Masri. Saya Nur Evita Mersyazlan. Kami daripada SMK Panchor.